kawat jadi terbentuk karena sering potong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbolang Alas. Video kali ini saya akan update ya tentang perkembangan bonsai donggelan. Ini ada lantana udah trubus ya, udah bersemi. Terus ya, ini ada sancang, tapi sancang ini bukan donggel di alam tapi di kebun sendiri ya. Terus ada loa, ini posisinya karena di pinggir jalan ya, saya nggak punya halaman. Ini panjang dikit potong. Nah, ini sudah terbentuk secara alami. Terus ada serut masih kecil-kecil ya. Ini lumayan buat mame-mamean ataupun size small. Medianya tanah tuang, tanah merah. Ini karena sudah subur, saya sudah kasih pupuk ya. Ini ada murbei kecil-kecil juga. Terus ada sisir juga sudah subur banget. Terus ini sisir model grouping ya, yang waktu itu saya mulang ini biasa ngeplok. Yang ini ada amblas putih. Ini kalau loa medianya juga tanah tapi campur pasir ya. Kalau untuk sancang medianya saya pakai pasir Malang sama tanah pupuk kandang ya. Ini karena ini bukan stekan, kalau stekan cukup pakai tanah saja. Ini kalau lantana medianya cuma tanah merah campur sekam ya, biar poros. Nah, selain donggelan juga ada hasil budidaya nih, kimeng, sancang. Asam Jawa. Ini yang udah lumayan jadi. Kalau ini sancang yang sancang kimeng yang saya pres ya, ini yang udah patang.